Import ke Excel dengan Laravel. Setelah sebelumnya kita belajar tentang membuat ekspor atau cetak laporan Excel pada Laravel, seperti ada yang kurang jika kita tidak membahas kebalikannya, yaitu membuat impor Excel dengan Laravel. Pada tutorial sebelumnya, kita membuat ekspor Excel dengan menggunakan paket Laravel Excel yang dibuat oleh Mark Website. Paket Laravel Excel tersebut tidak hanya bisa digunakan untuk membuat atau ekspor laporan Excel saja, tapi juga bisa digunakan untuk membuat fitur Excel, impor Excel pada Laravel. Jika teman-teman belum membaca atau mendengarkan tutorial pada subjudul membuat ekspor Excel dengan Laravel di atas, silakan teman-teman nonton terlebih dahulu, karena segala penjelasan dasarnya seperti proses install package dan konfigurasinya sudah dijelaskan pada tutorial sebelumnya. Hal-hal yang harus dipersiapkan, kita telah memiliki database. Kalian bisa menggunakan database yang berhubungan dengan siswa. Nah, kali ini kita menggunakan database penduduk yang sudah dibuat sebelumnya. Kalian bisa gunakan tabel-tabel apa saja bebas. Kemudian, kita juga sudah melakukan setting pada environment untuk menghubungkan ke database. Kemudian, kita juga telah memiliki file Excel untuk data yang nanti bakalan kita impor sebentar. Ini data penduduk baru, sudah memiliki terdiri dari kolom seperti ini. Kolom ini harus sama dengan struktur yang ada di database yang nanti akan kita impor, yaitu penduduk. Saya klik di penduduk. Nah, ini di tabel penduduk, strukturnya harus sama dengan ini. Kemudian kita juga sudah memiliki model-model yang sudah kita buat. Saya menggunakan model penduduk. Kemudian kita mulai persiapkan terlebih dahulu paket Laravel Excel. Nah, untuk paket Laravel Excel, untuk membuat import Excel Laravel dengan paket Laravel ini, yang harus kita lakukan adalah mengimpornya terlebih dahulu. Sama pada saat seperti kita membuat ekspor pada tutorial ekspor Excel sebelumnya. Nah, jadi kita akan sebelumnya itu kita sudah melakukan sebelumnya sudah pernah kita lakukan. Nah, jadi sekarang kita tinggal menuliskan perintah PHP artisan di bagian sini, PHP artisan make titik dua import penduduk import. Oke, make artisan PHP artisan make titik dua import penduduk import, kemudian model kita gunakan modelnya sama dengan penduduk seperti ini, penduduk import, enter. Oke, sudah sukses. Di sini import yang akan kita buat kita beri nama dengan penduduk import, dan model yang kita gunakan adalah penduduk.php. pada saat kita jalankan perintah di atas, Laravel akan membuatkan file penduduk import PHP pada folder ini. Folder app imports, app, kemudian kita cari ekspornya, sudah kita cari yang import. Oke, ini penduduk importnya sudah ada. Nah, di sini kita tambahkan model penduduk karena ada error di sini. App model penduduk seperti ini. Kemudian kita tambahkan script di bagian bawah, region new penduduk. Nah, kita tambahkan di sini
kolom-kolomnya. Kita mulai dari kolom ke. Nah, untuk perhatikan di sini, kalau di Excel ini kolom 0. Jadi dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, jadi kita untuk ID-nya kita tidak usah create karena dia otomatis. Jadi nanti kita mulai dari kolom yang pertama. Pertama ya, jadi kita buka di sini. Kolom yang pertama itu namanya adalah nick. Nick sama dengan variabel row. Satu. Oke, kita lanjut lagi. Ada berapa ini? Sampai di password saja, sampai 13, jadi 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nama, tempat lahir, tanggal lahir. Nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, ID, kecamatan, jenis kelamin, alamat, ID, kecamatan, pekerjaan, agama, telepon, email, pekerjaan, agama, telepon, email, dan password. Ini kita mulai 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12. Seperti ini, untuk di bagian belakang alamat itu tetap harus ada koma. Seperti ini, kemudian kita Ctrl S. Di sini kita atur urutan data yang akan kita impor dengan urutan kolom yang ada pada tabel penduduk seperti yang sudah saya jelaskan. Jadi ini A ini sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Karena ini auto increment, maka kita mulai dari nomor 1 sampai nih, 12. Situ. Yang create add, update add tidak usah karena dia otomatis juga. Jadi untuk kolom nama kita isi dengan row 1. Kolom nis kita untuk kolom nick kita isi dengan row 1, kolom nama kita isi dengan row 2 dan seterusnya. Nantinya untuk proses import data Excel-nya kita akan membuat sebuah tombol import Excel yang mana pada tombol tersebut diklik kita akan memunculkan modal pop-up atau modal pop-up pada modal tersebut kita buatkan form input file Excel-nya. Nah, sekarang kita buatkan di bagian welcome admin di sini import data penduduk kita buatkan modalnya, kita buka Bootstrap layout komponen kayaknya modal kita gunakan yang statis. Nah, ini kita copy bagian ini. Kita letakkan di sini. Setelah ini, kita kasih ini yang dibawakan. Ya ini backdrop satu kan ya, ini kita kasih dua. Dia tidak boleh sama.
2. Kemudian geser modalnya ini kita copy secara utuh. Kita letakkan di bawah sini. Oke, di sini kita kasih nama 2 juga. ID-nya ini. Kita lihat dulu. Static. Nah, ID ini. Bagian ID ini. Ini kita kasih nama 2. Sama kayak di bawah kan 1 kan. Oke, setelah itu kita buatkan sebuah form. Oke, kita buat form. Metodenya adalah post. Kemudian actionnya adalah dia akan membuka penduduk garing import excel. Kemudian kita enter, kita tambahkan script untuk import file CSRF field, kemudian tambahkan input type file namenya file required. Pilih file Excel, kita buat semacam group, input group, form, input group. Kita pakai yang kecil, nah ini. Saya copy. Saya letakkan di bawah sini. Saya kasih nama, pilih file Excel. Kemudian yang ini saya pindahkan di sini. Coba saya copy di sini. Oke. Ctrl X, tipenya ini yang saya paste. Oke, ini saya hapus. Oke, setelah itu kita buat rute untuk yang ini. Nah, ini kan sudah ada keterangan rutenya. Web dia di masih di penduduk. Kita pakai root route titik 2 post ke kurung penduduk Excel, penduduk import Excel, tanda petik, kita tambahkan ini, penduduk controller, add belakangnya ini import Excel. Oke, ini kita jangan taruh di sini, kita letakkan di bagian atas penduduk ini. Oke ya, import Excel, penduduk controller import Excel.
Setelah itu, setelah selesai, kita akan buka controllernya. Oke, kita buka controller di penduduk, bukan di controllernya. Mohon Oke, di penduduk controller kita tambahkan scriptnya adalah public function import Excel. S sini kita tambahkan request. Variabel request, kemudian sebelumnya itu kita tambahkan dulu untuk import di bagian atas. Sebentar. Penduduk ekspor kita tambahkan penduduk impor. Sesuai dengan di sini penduduk impor kan dek nama. Kita tambahkan penduduk impor. Yang lainnya tetap. Kemudian kita ini import bisa add imports penduduk import. Oke, kita lanjut ke bawah di bagian sini. Kita validasi filenya. Validasi file scriptnya adalah tanda petik file nama. Kita mulai dengan this. Validate buka kurung variabel request koma tanda siku file itu harus required sama dengan required mimes titik dua csv koma xls koma xlsx kurung kurawal titik koma. Kemudian berikutnya menangkap file Excel. Variabel file sama dengan request file titik file koma. Kemudian kita akan membuat nama file unik. Variabel nama file
sama dengan run titik variabel file get client original name. Di koma. Kalau kalian mau membuat nama file secara statis, ya tinggal hapus ini, ketik dengan nama file yang sesuai kalian inginkan. Kemudian berikut, upload ke folder file penduduk. Di dalam folder public. Variabel file move file penduduk, tulis nama file saja, berkas misalkan, berkas nama variabel nama file. Oke, karena ini ada folder berkas, maka kita buat di folder public c exam htdocs below public satu folder baru yang namanya berkas. Oke. Setelah itu kita lanjut lagi import data. Import datanya itu Excel. Import Google Chrome spasi penduduk import koma public page tanda petik miring berkas garing tanda petik titik variabel nama file di koma belakang. Kemudian kita buat modifikasi dengan session session titik dua flash buka kurung dan ketik sukses. Data penduduk berhasil diimport. Kemudian kita lanjut dulu. Alihkan halaman kembali. Return redirect. Welcome.
untuk fullsnya. Use kita karena ini ada session, jadi kita pakai session. Ya, sudah di bawah. Ini kita abaikan dulu. Oke, sekarang coba kita testing. Host adalah welcome kita php artisan server ya, kita jalankan login dulu kemudian kita pilih pilihan port kita pilih file Excel. Coba kita tes PowerPoint. Oh, kita belum kasih submit dia. Di welcome admin, kita harus tambahkan ini class formnya. Saya kasih pindah di bagian bawah sini. Ini saya hapus. TP-nya submit. Submit. Batangnya ini. Kirim. Sekarang coba saya refresh. Saya pilihan import. Saya pilih file Excel. PowerPoint misalkan saya klik kirim. Belum bisa. Oh, ini jangan form. Formnya ini saya hapus. Sekarang saya coba refresh lagi. Pilihan import. Pilih PowerPoint, kirim. Dia tidak bisa. Coba kita pilih file Excel, open, print. Sekarang coba kita lihat di data penduduk yang tadi kita isi. Dia belum terisi di sini penduduk, belum ada. Kita cek dulu scriptnya. Submit ini nanti dia akan buka ini. Saya pindahkan form penduduk import Excel kalau dia jalankan penduduk import Excel berarti di sini post import Excel dia akan jalankan penduduk controller import Excel. Coba untuk
Notifikasi dengan session ini kita abaikan dulu. Saya matikan dulu ini. Oke, kita coba di bagian welcome ini untuk form. Oh ya, kita tambahkan formnya. Kita tambahkan fit MVP-nya multipart from data S. Coba kita jalankan lagi. Saya pilih di kembali ke pilihan import, choose file, saya pilih file Excel, kirim. Nah, di sini ada error-error. Kita lihat dulu. Invalid data and format. Penduduk tanggal lahir begitu. Value. Dan minus laba. Pound. Data yang format berarti ada yang keliru. Penduduk strukturnya. Ini char 16. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas. Satu. Kita lihat di tabel tanggal lahirnya date. Apakah formatnya value 32178 for column tanggal lahir penduduk tanggal lahir. Ini nama tempat lahir tanggal lahir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Berarti kolom ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nama tempat lahir tanggal lahir salahnya di mana ya? 32178 nih. 32178. Ini nama tempat lahir, tanggal lahir.
dia berubah jadi angka. Lihat, perhatikan di sini, tanggal lahir dia berubah menjadi angka. Yang lainnya benar, berat. Tanggal lahir. Kayak bisa, ini kan 4. Ini kita coba format sel. Oh, dia formatnya general ini. Formatnya ini data. Ini sebagai teks. Tiga, dua, satu, tujuh, delapan. Oke, saudara-saudara, berarti ini kita harus ganti dulu formatnya dalam bentuk teks. Jadi ini kita hapus format cell ini dalam bentuk teks 1998 garing 02 garing 02 ini. Ctrl C, Ctrl V. Ini saya ganti dengan 6. Kita ganti lain-lain ya. 7. 9. 9. 9. 4. 2. Kita save. Oke, sekarang coba kita upload ulang. Debek dulu. Refresh pilihan import, choose file, terus kita pilih dari file Excel, open, kita kirim. Oke, sekarang kita lihat apakah datanya sudah terisi atau belum. Nah, sudah, ini semua sudah ada di dalam yang tadi kita entry, 4 file. Oke, demikian pelajaran mengenai import data dengan Laravel.